Dokter, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya minta tahniah kepada YB Datuk Seri atas persembahan yang baik untuk kita fahami. Cuma saya nampak cara YB bercakap seolah kami dari parti pembangkang. Ya. Kita penyelidik, jadi kita tidak seradikal yang macam YB sangkakan, dan kita tidak juga kita logical. Ya, jadi kita bukan daripada parti pembangkang ya, ataupun parti lama YB lah ya. Apa yang yang penting di sini jangan sebut janda lama saya. Luka lama darah kembali. Saya fikir apa yang YB sebutkan tentang tiga perkara itu, rahmatul alamin, makasih syariah dan juga model Malaysia, bagi saya sebagai penyelidik bukanlah perkara baru. Kerana kita dah dengar 30-40 tahun yang lalu di Malaysia ini ya. Jadi kami memaksa kita untuk menilai secara lebih kritikal. Sebab ini kepada saya dibina atas satu kita panggil paradigm. Kalau saya boleh sebut idea tentang makasid, rahmatul alamin, dan disebut juga fake, kadang-kadang fake malazi ini adalah berdasarkan satu paradigm yang saya boleh sebut sebagai paradigm istilah ataupun nahdah yang dimulakan oleh misalnya Rifat At-Tahtawi, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Reda dan kita sambung. Ini model yang disebut sebagai model Islamic Reform abad ke-20. Ya. Dan sebenarnya tiga istilah yang sedang YB perkenal itu, dia semacam juga saya sebut macam old wine in a new bottle. Ya. Misalnya dulu kita sebut tentang pelaksanaan hudud, pelaksanaan syariah dan negara Islam. Cuma sekarang kita tukar nama menjadi makasih syariah, rahmatil alamin dan juga fake katakan Malaysia. Jadi maksudnya dia punya intipati sama tapi botol baru. Dan ini berdasarkan kepada paradigm reformis Islam abad ke-20. Dan ini telah banyak dikaji YB, kalau YB pun maklum apa yang disebut sebagai pasca Islamism punya pemikiran. Jadi kenapa saya menyebutkan begini? Sebab kita tidak boleh menganggap proses ini sebagai satu indoktrinasi, tapi sebagai satu bentuk empowerment. Ya. Dan saya setuju dengan YB dan saya bersyukur YB menyebut tentang bottom up approach. Ini sangat penting. Maknanya masyarakat tidak boleh di brainwashkan ataupun di ideologikan idea ni, tapi perlu diperkasakan, diempowerkan. Saya melihat di sini YB kenapa? Kita melihat paradigma abad ke-20 ini, dia ada masalah di sini. Dia ada dia punya kita panggil jam di situ. Sebab itu timbul idea pasca Islamism. Saya nampak ada beberapa sahabat saya menyebut tadi, misalnya Dr. Alwani menyebut tentang gabungan antara usuluddin dengan usul fiqh. Ini perkara yang real dan saya fikir tidak tepat juga bila YB menyebut usuluddin fiqh. Dan komponen usuluddin bukan hanya sekadar arkanul iman tapi juga usul teori ilmu, epistemologi, usul teori kewujudan, ontologi dibincang dalam usuluddin juga, terutamanya ilmu kalam. Apa yang saya perhatikan ke belakang ini bila saya tengok presentation Islam itu di pihak YB mungkin, seolah Malaysia ini akan menjadi sama ada Darul Hadis atau Darul Fiqah keadaannya. Kenapa begitu? Sebab ada semacam satu obsesi terhadap hadis juga timbul. Ya. Maknanya kita kena bercakap pasal hadis sahih, jangan hadis daif atau hadis. Jadi obsesi terhadap hadis akan menjadikan Malaysia ini macam Darul Hadis umpamanya. Ataupun fiqah. Saya perhatikan ada banyak macam-macam fiqah telah pun YB perkenalkan oleh pejabat YB. Ada fiqah waqi'ah, fiqah muwatanah, fiqah yang baru ni taghir munkar. Jadi saya rasa the whole pendekatan macam ni masih dalam paradigma lama yang di mana syariah itu menjadi dia punya obsession. Sedangkan kita tahu dalam Islam kita ada komponen akidah, ada komponen syariah dan juga akhlak. Jadi harus ada semacam keseimbangan daripada aspek pemikiran ataupun akidah thought itu, di mana YB memerlukan pemikir ataupun dahulu disebut mutakallimun, ahli falsafah ataupun thinker scholars. Selain daripada syariah, orang dalam bidang usul fiqh dan fiqh. Begitu juga dalam bidang akhlak. Maksudnya tradisi kerohanian Islam juga tidak boleh kita abaikan dalam aspek rahmatul alamin ini. Sebab ini besar. Jadi maksud saya YB, harus ada
satu visi yang jelas tentang tradisi keilmuan Islam ini. Ya? Ini kelemahan saya lihat dalam paradigma abad ke-20 di kalangan Islamis. Ya? Mereka tidak melihat tradisi kalam, misalnya tradisi usul fiqh dan tradisi tasawuf kerohanian itu sebagai satu tradisi yang harus diambil sekaligus. Jadi mereka hanya bias kepada syariah. Sebab itu sahabat kita di Pelatna menyebut syariatization of Malaysian punya apa ni, sosiopolitik itu. Dr. Fauzi, ya, you refer to Dr. Fauzi. Dia menyebut, saya rasa ada kebenaran ya, dia menyebut begitu. Jadi maksud saya begini, YB Datuk Seri, kita bila kita menyebut rahmatul alamin, kita ingin menyapakan Islam kepada orang bukan Islam juga. Ya. Dalam sejarah Islam, aspek peradaban sangat penting. Jadi kita harus gambarkan Islam sebagai peradaban, bukan sekadar syariah ataupun ritual. Dan kalau kita lihat dalam sejarah peradaban manusia, kita masih lagi paling panjang. Misalnya peradaban Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-13, ini yang ke era pertama, sebelum Uthmaniyah kita ada mungkin 800 tahun. Kalau dicampur dengan Uthmaniyah, kita lagi 500 tahun. Jadi mana kita ada mungkin dalam 1000, mungkin 400 tahun sejarah peradaban, ya, sesuai dengan usia Islam. Barat, Kristian abad tengah sekadar daripada dia abad ke-11 sampai ke-15, 16. Mungkin 300-400 tahun. Kemudian barat moden kita ini mungkin baru 300 tahun. Jadi sangat muda wabi. Kita sekarang berhadapan dengan cabaran kemanusiaan yang lebih besar. Iaitu yang saya sebut, yang sekarang sahabat saya sebut. Bila kita sebut makasid, rahmatan dan juga fiqh malazim ni, apa kita punya background? Bukan kita dalam vacuum. Kita kena tahu hari ini kita berhadapan dengan zaman pasca moden ataupun disebut juga pasca kebenaran, post-truth ataupun pasca fact, yakni yang menafikan realiti kebenaran dan juga kewujudan. Ini sepatutnya pasca menjadi yang third one dipanggil post-fact. Post-fact. Ya. Ini yang berlaku dengan isu Trump di Amerika dan Brexit di UK. Maknanya masyarakat menjadi pening memilih presiden seperti Trump dan mengambil keputusan untuk mengambil Brexit. Ini sebab atas dominasinya pengaruh pasca kebenaran, post-truth dan juga pasca fakta ataupun post-fact disebut, yang sebenarnya dilatari oleh pasca moden, yang mana mereka melenyapkan sebarang teori tentang kebenaran dan juga kewujudan yang sebenar. Dan ini yang patut menjadi kita punya latar belakang. Dan saya nampak dalam tiga konsep ini tidak ada mention terhadap tiga perkara ini. Jadi makasih kita apa latar belakangnya, rahmatan apa latar belakangnya, dan juga fake malazim itu. Dia tidak boleh in vacuum, in isolation daripada the real challenge yang kita hadapi. Sebab dahulunya bila umat Islam membina pada mereka ada falsafah Yunani. Jadi mereka respon kepada falsafah Yunani tersebut. Lain orang macam Ibn Sina, Al-Ghazali. Begitu juga sekarang kita kena respon dengan pasca moden ini. Jadi kalau kita bercakap dalam bahasa kita sendiri, dan ini saya rasa tidak menyelesaikan masalah YB. Dan saya fikir YB memerlukan bukan hanya muhaddis dan fuqaha, tetapi perlu juga mutakallimun, scholars, thinker dan juga mereka bercakap tentang etik. Baru kita nampak Islam tu yang lebih syumur. Jadi saya fikir ini pandangan saya dan saya syukur YB terbuka dalam ini. InsyaAllah kita boleh menyambung. Thank you very much. Terima kasih. Dr. Ramran.